Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sumber waras ketua? Belum sampai toh? Belum sampai dari perkuatan ini. Sampai sini. Jadi ini Pak Ketua di sini kerja ini? Kerja cuma nongkrong-nongkrong. Duh, ini kerja. Kan sumber waras, takut nanti perumahnya lepas barang lagi. Agung. Apa Ketua? Tak mau cinta sama kamu. Apa Ketua? Pagi malam ini ramai sekali. Duh, kok gak ngabari saya? Ayo, ada apa? Pesta apa? Gara-gara Joko Bengkong ikan sapu kenal. Joko Bengkong? Oh iya? Ikan sapu. Ini ada Jamal, ada Pak Ketua. Joko. Oh bertiga? Ceritanya lucu aku. Apa Ketua? Joko Bengkong kan buka video yang itu. Video apa? Itu loh. Wow. Ini kelompok orang-orang anu ya, itu, pokoknya, yang jarang dibelai. Ya, jarang. Nah, itu kan kita lihat bertiga. Pak Ketua bingung tadi. Ah, malas. Apa Ketua? Min enggak tahan, Pak. Lantas ya itu lihat video tadi tuh. Oh, iya, terus. Atau gimana lagi mau enggak lawan apa? Mau lawan pintu. Apa gini Pak Bu? Apa Ketua? Video itu, orang yang sering apa itu, sering lihat macam-macam itu. Gampang lupa itu Pak Bu. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya orang yang sering lihat macam itu, gampang lupa. 5 contohnya Pak Bu. 5? Ya. Gampang lu? Ada 5? Ada 5. 1? 1. Mudah lupa? Mudah lupa. Oh. Yang kedua? Gak dulu kok tanya kedua. Ya kedua apa lagi? Ciri-ciri aku, orang yang suka nonton. Suka nonton, itu ada 5 macam. Mudah lupa. Yang kedua itu apa ya? Mas Joko bengong itu mudah lupa juga gitu. Nah, itu akibatnya saya lihat itu kau. Ya yang kedua apa? Yang kedua. Nah, ini akibatnya Pak Ketua saya lihat itu ikut lupa ini. Lama sekali itu. Oh Ketua. Ya, Pak. Aku wah ini. Baga. 221. Pak Ketua. Ini nama dekat jelas. Tapi habis bangku. Habis bangku terus semongko 28 sudah semalam. Semongko. Semongko baru 246. Oh, kamu di belakang 26, berangkatnya hari Sabtu. Oh, dan ini hari Sabtu, sampai mana kamu? Jengkut, ya pokoknya kalau menurut daftarnya, kamu di belakang 26 kan? 26 Jumat, kamu Sabtu. Oh, ya supaya dikondisikan lagi ya. Oke, sampai jengkut, seperti itu ya. Sampai jengkut. Berarti pas hari raya Idul Adha di sini ya Ketua ya? Nah, itu ikut motong kambing lagi ya. Waktu tahun gitu. Tapi pas berangkat dari Sabtu. Enggak ini minggu. Oh. Belakangnya kosong. Ini jatah kok mesti itu kambing. Ayo. Itu mengulang yang tadi waktu. Iya. Itu datang. Halo Mas. Jadi apa tadi ciri-ciri orang yang suka nonton video? Yang satu ada 5. Kita ngelihat video yang itu ada 5 macam ciri-ciri. Satu mudah lupa. Yang kedua apa itu kok Ketua itu? Yang kedua ada 5 bagung. Satu mudah lupa. Lagi sering nonton video itu. Makanya Pak Ketua mudah lupa ini. Pak Ketua malah ngomongin sendirimu udah lupa. Apa ya? Bentar. Eh nggak usah dipikir, masalah itu aja orang udah pelupa kok Ketua itu. Kamu kemarin saat telepon datang ke sini, ikut mudah lupa kamu. Mungkin Pak Ketua pulang nggak pulang karena mudah lupa. Iya. Tapi gini Pak Ketua, tadi malam saya benernya lewat sini juga. Sudah malam. Sudah jam berapa ya? Jam 10-an apa ya? Berarti kamu di sudut ruang guru itu? Iya. Pulang? Iya. Sini lagi. Iya, karena anak nggak sabar nyari ibunya, nyari maksudnya pulang.
Ya. Norma. Guru ikut. Wah, iya. Guru ikut. Farah. Hai. Ikut sekali panggil ketua. Kakak cuma ngajar ketua kamu. Dengar enggak? Dengar, dengar. Katanya untuk hari ini Pak Agung dikawal sama polwan. Saya bukan polwan, Pak Ketua apa? Bu Guru. Saya tanya lagi. Polwan atau Bu Guru? Bu Guru mau ngajar ketua. Ingat enggak? Ingat, ketua. Itu jawaban Farah itu, Pak Anek itu. Jadi gini, tadi malam. Ya. Saya itu kan pulang karena istri kan di Harjo Lukito, rumah sakit. Nah, katanya sama adiknya. Iya, tapi anak-anak enggak sabar waktunya tidur enggak ada ibunya, bingung. Cari, saya nganter. Iya. Saya jam 8 ke rumah sakit. Terus ya itu pas sampai sana sudah di apotek, sudah nunggu apa di farmasi, nunggu obat. Terus istri saya sama anak-anak satu mobil. Terus apa bapak saya, ibu saya sama adik saya. Satu mobil. Ya, tapi saya pulangnya lewat sini gitu, ah. Di sini sepi. Gak malam lah ya. Iya. Enggak nyangka kalau sana lagi berarti sebenarnya penting pikiran kan sana lagi. Tapi ngomong punya ngomong. Tadi Bang Fauzi telepon. Ya. Setelah lihat video saya tadi yang sampai lampu merah, dia ketawa. Di prank kita. Itu ditanya aja kok bilangnya udah mau nyampe udah di lampu merah. Lampu merah mana? Iya. Lampu merah banyak Lampu merah Tegal bisa, lampu merah Mana dulu ta? Ada wisata Komodo, tapi gambarnya apa itu, Ketua? Gambarnya kuda berlari-lari. Iya. Komodo kok jadi gambar kuda? Karena kalau sekali gambar Komodo mati dia. Lah kenapa? Hah? Enggak ada air minum. Oh iya. Kalau kuda kan tak minum. Ketua, ya. Untuk penumpang 220 besok gimana? 220 kemarin gagal. Apa? Gagal. Gak aman, bro. Aman juga? Gak. Paten gak? Gagal 13. Berapa? 13. Wah, berarti masih bisa nambah itu, Ketua. Itu kalau penumpang bagus itu mungkin puncaknya di hari ini, Ketua. Karena apa? Hitungannya kan ini hari apa? Akhirnya Rabu. Rabu kan? Ya. Kamis, Jumat, Sabtu udah Idul Adha. Oh, jadi penumpang udah berkurang. Iya, jadi yang mau merayakan hari raya di kampung halaman kalau paling terakhir hari ini. Kalau besok sudah habis di jalan. Kalau penumpang terakhir ini. Ibaratnya orang main voli Roswan. Apa? Losman. Losman itu apa? Tinggal cari kemenangan satu-satu. Oke, betul gitu. Cari kemenangan. Pak Ketua kan, kacang ngomong kan apa adanya. Losman. Tapi itu ada habis Sugiharto, Ketua. Nah, itu Sugiharto. Itu mau Pak Slamet. Iya, Sugiharto itu artinya apa? Sugiharto ini kaya harta. Kaya harta ya? Kaya harta. Ya. Sugiharto. Sugi duit. Itu ya, Sugiharto itu ya. Dan ini BMP, Batu Bukti Putra. Nah, tadi kok ada apa? Silver Pak. Tadi 220. Itu tadi belanja oli. Ya. Belanja gemuk, banyak filter oli. Gak ada parking diesel semua. Berarti dia mau bukan parking diesel, itu dan Pak Iwan. Berarti mau bongkar? Iya itu ada bongkar diesel. Berarti besok pemberangkatan bisa telat ini? Oh, itu sudah enggak. Gak mau berangkat ada kebuan pasti jam ada kita kakak. Itu bongkar lagi. Enggak, Ketua, lah itu rusak apanya kok harus bongkar itu? Gak tahu tadi. Atau ampere panas naik? Mungkin, nah, tadi kan dia minta kalau ambilkan itu. Tetap kan sudah punya wirasan. Kalau minta barang seperti ini, berarti dia maksudnya jam ke atas, barang kamu sudah tutup. Oh. Nah, yang jam ke bawah nggak mesti minta sekarang. Iya. Kan sudah catatannya tadi, kemudian maksudnya jam 4 sore karena toko sudah tutup, maka dia minta barang sekarang. Betul. Itu sudah aku minta semua itu. Apa, Pak? Orang ambil, jawabannya mana, Pak? Udah masuk, Pak. Masuk. Orang bayar itu mie ayam, Pak. Ayam. Jalannya macet. Lampu merahnya macet. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Berita di malam sih
Joko, Jamal sama ketua di sini meriah ya dia. Nunggu jangan dibilangin kok nanti jam 10 monggo masuk. Saya tadi bilang dari Semarang. Ya kan mau ngejar penumpang. Malah pada nonton itu tadi. Nah, wah. Sambil nunggu monggo. Joko bingung buka video itu. Jamal sampai putus kartu Jamal. Jaringnya kecil itu loh Jamal. Iya. Ininya apa? Gak bisa nontonin lo, jaringnya kecil, bukan nontonin. Oke, ketua. Siap, wes klub bertiga. Tapi kita kali gue.